Halo sahabat Junior Deva. Jadi hari ini kita mau masak ayam ya teman-teman. Jadi ini ayamnya kita mau masak salad dulu atau kita mau ungkep dulu. Dan seperti biasa kalau saya ungkep ayam itu pakai air asam. Jangan lupa kita tambahkan garam, kaldu, sama gula pasir. Ini saya kasih juga lada bubuk dan juga kunyit. Kita tambahkan juga bawang putih. Jadi saya geprek saja bawang putihnya ya teman-teman, karena lagi malas menumbuk. Nah teman-teman, sambil tunggu ayamnya masak, kita mau haluskan bumbu untuk ayam gorengnya nanti. Jadi ini saya haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, sama cabai rawit. Terakhir kita tambahkan tomat. Nah, ini ayamnya sudah masak, sekarang kita mau goreng. Jangan lupa dibolak-balik biar tidak gosong. Setelah kita goreng ayamnya, kita tumis bumbu yang kita haluskan tadi. Saya juga tambahkan kuah kaldu bekas rebusan ayam yang tadi. Tambahkan juga gula merah. Kalau bumbunya sudah harum atau sudah masak, kita masukkan ayam yang kita sudah goreng tadi. Jangan lupa tambahkan kecap manis. Nah teman-teman, jadi ini dia masakan kita hari ini. Jadi ini ayamnya saya pakai ayam kampung ya teman-teman. Selamat mencoba dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe-nya ya. Like, comment, dan share.